Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Ya, mudah-mudahan pagi ini kita masih diberi kesehatan, ya, diberi kesempatan untuk menikmati kenikmatan hidup ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Sihab kemarin sudah menyelesaikan perbaikan kolam. Nah, di sini tuh di sebelah kanan saya tuh ada kolam, ya. Jadi sambil ngopi seperti gini, duduk-duduk sambil melihat ikan, ya, seneng sekali, ya. Dan mengurangi kelelahan, gitu ya. Setelah bekerja, kita duduk-duduk seperti ini sambil melihat ikan, hati senang, gitu ya. Capek jadi hilang. Nah, ini sambil ada goreng ketan, ada bakar ketan, ya. Ini juga minum kopi. Ini bakar ketan dari depan, tetangga saya yang bikin ini. Mari coba. Mantap, ya. Baik, ayah bunda, pada hari ini saya punya buah sirsak, ya. Dan buah sirsak ini akan ayah Sihab bikin minuman, ya. Nah, biasanya ayah Sihab bikin minuman sirsak ini di sangat praktis banget gitu. Jadi dibuka, dicampur dengan gula, campur dengan air, dikocok-kocok langsung konsumsi. Tapi kali ini ayah saya punya tip, ya. Tadi sempat baca-baca bagaimana sih cara mengolah atau cara menyajikan buah sirsak dengan baik tapi praktis gitu, ya. Nah, sekarang ayah siap akan mencoba, ya, resep itu, cara membuang biji sirsak. Di depan ayah siap ini sudah tersedia buah sirsak, ya. Ini sisa sebenarnya, ini kemarin sudah kita buat, ya. Nah, sekarang sisanya, tapi kemarin itu masih ala ayah Sihab gitu, tidak belum mencoba resep ini. Nah, sekarang saya sih akan mencoba bagaimana cara membuang biji buah sirsak dengan mudah. Nah, ini kita potong dulu seperti ini. Nah, kita kepinggirkan dulu yang ini. Nah, ini ceritanya di kupas seperti ini, ya. Ini buah sirsaknya sudah matang banget. Ini kulitnya sudah moy, ya. Ini nah, seperti ini, ayah bunda, ya. Ini sudah lembek banget sih kulitnya sih, jadi terlalu matang ini. Harusnya mungkin hari kemarin itu masih bagus, ya. Ini kelewatan, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Karena ini mencoba, nanti kalau ingin praktekan yang bagusnya, mungkin bisa disediakan lagi buah sirsak yang masih segar, ya. Ini kita coba seperti ini. Sebenarnya baru tahu
baru tahu kan tadi sempat baca-baca, oh caranya begitu ya. Kita praktekkan apakah bisa enggak. Nah, ini kesampingan dulu. Oke. Ini banyak yang hitam-hitam. Hitam-hitamnya nih karena kulit sirsaknya sudah lembek, jadi tidak apa tuh nagolomong ya. Nah, ya udah siap, kita coba potong ya. Jadi kalau saya siap lihat tuh caranya seperti gini, mudah-mudahan bisa. Ah, udah lembek banget. Udah lembek banget. Gak bisa nih. Gak bisa ternyata. Nah, gak bisa. Gagal. Gagal, ini mah gagal total. Nah, bisa nih. Susah nih. Kalau tadi saya lihat di videonya gampang banget gitu ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini seperti ini ya, bunda ya, dipotong hati-hati. Ini kayaknya udah lembek banget sih ininya, nangka sirsaknya, jadi agak kesulitan untuk memotongnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dagingnya kan. Ini kita tinggal kerjakan seperti ini. Kita taruh dulu di sini, kemudian kita coba yang lainnya. Nah, seperti ini sebenarnya. Ini sudah lembek banget, jadi ini memang udah kelewatan nangkanya, udah lembek, jadi sepertinya tidak sesuai dengan contoh. Tapi lumayan, ini sudah dapat sekian ya, gitu ya, sudah dapat sekian. Coba ya, kita selesaikan saja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya bunda ya. Nah, kalau tadi saya lihat yang sisanya itu tinggal di ini aja tuh kan. Nah pada keluar kan. Iya. Yang udah nggak ada bijinya kita pisahkan ke mangkok ya. Nah, ini sudah nggak ada bijinya banyak benar. Ini tinggal satu dua aja. Nah, gitu ya. Ini udah nggak ada bijinya. Oke, ini udah terlalu lembek jadi nggak bisa ya. Oke. Nah, ini harusnya tadi kepotong sama pisau, tapi karena memang buahnya sudah terlalu matang, jadi hasilnya kurang sesuai ya teorinya. Ini malah hancur ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang jelas ayam muda sudah tahu ya caranya. Jadi ketika nangka dipotong kemudian dikupas kulitnya tadi ya, tapi karena nangka sirsak ini sudah terlalu matang, jadi tadi juga udah kelihatan pas membuka kulitnya langsung merudul ya kulitnya, harusnya ngelokok ya, ngelokok. Begitu ayah bunda ya. Tadinya saya siap ingin mencoba seperti dicontoh ya, ternyata memang
agak kesulitan karena buah sirsaknya di sini terlalu lembek ya, terlalu lembek. Tapi Ayah Bunda kalau mau nyoba cari apa buah sirsak yang masih segar gitu, yang masih berwarna hijau. Jadi ketika dipotong si kulitnya masih bisa dikolok-kolokkan. Apa tuh dikolok-kolokkan? Jadi akan terbuka secara keseluruhan gitu ya. Nah kalau di buah yang punya Ayah Siap tadi malah merudul gitu ya. Jadi memang buah sirsaknya sudah terlalu matang. Tetapi alhamdulillah ini sirsaknya udah nggak ada bijinya ya. Ya, sudah nggak ada bijinya Ayah Bunda ya. Jadi kalau Ayah Bunda senang ini tinggal dipakai gula, pakai buah es batu ya. Jadi bisa dikonsumsi langsung ya. Baik, mohon maaf atas kekurangannya. Tetapi minimal ilmunya dapat ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.